Khawatirkan potensi timnas Indonesia, pakar Vietnam sebut timnas Indonesia ancaman bagi negara Asia. Antisipasi dan kekhawatiran semakin melonjak di Vietnam menjelang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Timnas Indonesia, yang telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, kini menjadi sumber kekhawatiran utama di kalangan pakar sepak bola Vietnam. Mereka mengkhawatirkan bahwa potensi timnas Indonesia telah melampaui timnas Vietnam dan dapat menjadi pesaing serius dalam perburuan tiket ke Piala Dunia FIFA 2026. Timnas Indonesia telah menarik perhatian dunia sepak bola dengan penampilan mereka yang impresif dalam beberapa turnamen internasional terbaru. Dalam Piala AFF dan pertandingan persahabatan, mereka telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas permainan dan hasil positif. Pakar sepak bola Vietnam yang terkenal, mengungkapkan kekhawatirannya tentang perkembangan timnas Indonesia dalam sebuah wawancara eksklusif. Ia menyatakan, "Saya sangat menghormati perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mereka telah melampaui banyak ekspektasi dan memiliki potensi untuk menjadi kekuatan besar di tingkat Asia." Pernyataan ini mencerminkan perasaan ketidakpastian yang semakin nyata di kalangan pakar sepak bola Vietnam. Timnas Indonesia kini memiliki sejumlah pemain muda berbakat yang telah menjadi pemain kunci dalam perjalanan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Keberhasilan mereka dalam mengatasi tim-tim kuat Asia Tenggara, termasuk timnas Vietnam, telah menarik perhatian banyak pihak. Dalam beberapa pertemuan terakhir antara timnas Indonesia dan timnas Vietnam, timnas Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup jelas. Hasil imbang dan kemenangan yang diperoleh oleh timnas Indonesia menunjukkan bahwa mereka telah melangkah lebih jauh dari sekadar menjadi pesaing. Kualifikasi Piala Dunia adalah ujian berat bagi timnas Indonesia dan juga persaingan Asia Tenggara. Timnas Indonesia akan berusaha keras untuk membuktikan bahwa mereka adalah salah satu tim terbaik di kawasan ini dan memiliki potensi untuk bersaing di tingkat internasional. Meskipun ada kekhawatiran di kalangan pakar sepak bola Vietnam, timnas Indonesia akan tetap fokus pada persiapan mereka untuk kualifikasi Piala Dunia. Mereka akan berusaha keras untuk mengejar mimpinya dan memperkuat posisi Asia Tenggara dalam sepak bola dunia.